Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prasetya, umur 20 tahun. Kegiatan saya sekarang membantu ibu berjualan keripik pisang. Jadi saya membantu, sambil membantu ibu menggoreng, saya mengemas dan menjual keripik pisang. Sebelumnya saya sering melamar di beberapa perusahaan, tapi terkendala oleh ijazah, ditolak-tolak terus karena tidak ada ijazahnya. Karena keterbatasan ekonomi menjadi faktor, ijazah saya tidak bisa diambil karena masih ada tunggakan. Orang tua kerja sebagai, kalau bapak sebagai driver ojek online, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah, berkat BWA dan para donatur yang telah menyelesaikan tunggakan sekolah saya, akhirnya saya bisa mendapatkan ijazah ini. Kepada para donatur, mari dukung program Indonesia Belajar di BWA, Badan Wakaf Al-Quran, agar teman-teman yang ijazahnya masih tertahan bisa segera diambil.